Halo semuanya, balik lagi bersama gue di Masa Sehari. Jadi di video kali ini gue bakal bermain game baru yaitu Wuthering Waves. Sekarang gamenya bisa kalian download di App Store dan juga di Play Store secara gratis. Ngomong-ngomong, gue baru buat akun baru. Oh iya, jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu cara menyelesaikan Hidden Quest. Sebelum itu kita ngobrol dulu sama Si Yuan untuk mendapatkan misinya. Lalu kita ngobrol lagi sama Si Yuan untuk memulai challenge-nya. Sebenarnya di misi ini tuh kita disuruh sama Si Yuan untuk mencoba penemuan barunya berupa monster ikan. Lalu kita berenang aja ke depan. Ini untuk ngedes gitu atau lompat ke depan. Nah, ini kalian pencet-pencet aja terus sampai ke atas. Setelah itu kita harus nyebrang ke depan sana dengan cara pencet lompat. Terus jangan sampai menyentuh aspal. Kalau kalian menyentuh aspal, akan mengulanginya lagi dari awal. Oke, kita ngobrol lagi sama Si Yuan. Terus berenang. Oke, kita lompat lagi ke atas. Habis itu kita lompat lagi ke seberang sana. Lompat lagi ke depan sana. Lompat lagi ke depan sana. Oke, akhirnya selesai. Oke, sekian dari video gue. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye-bye.